Pokoknya jangan sampai dapat urgent travel ticket ya. Yang urgent-urgent apa itu, yang jelek banget, perfect itu. Oke, kita buka, kita lihat. Halo semua, kembali dengan Divini. Ya, eventnya udah ganti baru lagi. Dan sekarang adalah event pendant. Sebelumnya gue mau nunjukin baju gue baru sesuai dengan channel gue, Divini Gaming Room. Oke, jadi kita langsung lihat aja pendant barunya apa. Jadi ini pendant barunya itu kebalikan dari drawing equipment ya. Jadi drawing equipment warna biru namanya fake drawing equipment. Jadi ini pendant gunanya kalau misalnya kita ke area musuh yang kali-kali itu efeknya bisa 70% balik jadi normal. Terus malah pindah ke landmark kita. Wah, ini pendant anti bangkrut nih. Akhir-akhir ini selain karakter anti bangkrut, akhirnya dikeluarkan juga ya pendant anti bangkrut ya. Jadi mainannya bisa makin seru nih. Jadi ini pendant bagus sih, cara baru lagi ya. Jadi nggak bisa bangkrut. Mantep nih kalau digabungin sama Awaken Aril ya. Nah, jadi kalau kita lihat cara dapetinnya di notisnya, itu bisa dapetnya dari premium pendant tiket biasa, pendant A biasa, pendant tiket biasa, ada fix combination. Nah, selalu hati-hati kalau fix combination ya. Ini get rich dan bisa dapat dari S pendant tiket ya. Yang ya kemungkinannya pasti kecil banget ya. Oke, kalau yang S plusnya udah tau lah ya, pasti di combine. Jadi ini dapat diamond juga. Nah, terus ini juga ada event penunjang ya. Jadi kita bisa dapat kunci. Kuncinya ada yang emas, ada yang cuman silver doang ya. Jadi kalau yang gold ini kalau di combine, nah ini bisa dapat nih. Fix combine, tapi fix combine lagi-lagi ya. Nih lihat nih. Jadi golden key-nya kalau di combine sama pendant A apapun, nih dapatnya banyak banget nih. Berapa nih? Waduh, gua udah nggak tahu nih. Cuman bagusnya ini pendannya pendant kekinian semua, bagus-bagus semua ya. Kecuali yang perfect CEO nih. Ini kagak ada gunanya nih. Ngapain masih dimasukin di sini nih, get rich. Nah, terus kalau kita lihat di item event di sini, ini juga ada S special tiket. Ini juga isinya juga sama ya. Sama kalau hasil dari combine-nya ya. Selain itu, ini juga kayaknya jarang-jarang nih event pendant itu bisa dari Sealstone. Jadi ini ada pendant di sini, kita bisa beli 100 Sealstone, ini bisa dapat 3 nih. Jadi golden key sama apa nih, golden box, sorry. Jadi ada golden box, golden key, ada silver key juga ya. Jadi bisa dapat 3, random 3 ini nih. Cuman pasti kemungkinan besar dapatnya silver nih. Oke, meskipun sealstone gua dikit, jadi kita coba aja ya, kita beli ya. 100 sealstone, kita langsung coba aja dapat apa? Iya, gua dapat apa tuh ya? Tuh kan dapatnya silver. Oke, coba sekali lagi ya. Gue coba sekali lagi dapatnya apa. Iya, kayaknya dapat silver lagi nih. Tuh kan silver lagi. Nah, kan paling gampang pasti silver dapatnya. Yang gold sama yang satunya itu pasti susah banget kalau kagak hoki ya. Material pendant. Oke, dapat material pendant terus. Tuh kan dapat silver lagi. Ya udah, kita lanjut aja deh sampai 5 ya. Kalau 5 kan bisa ditukerin tuh. Bentar. Kalau di notice kan ada nih. Jadi kalau kita punya 5, kita bisa langsung dapat yang gold. Jadi kita abisin langsung 500 aja. 500 sealstone. Sorry, salah masuk. Wah, sorry banget. Jadi tadi udah gua record, cuman recordnya error ya. Jadi gua udah dapat S plus special pendant. Itu cara dapetinnya gampang, guys. Jadi kalau kita lihat di sini ya, card and item. Ini di sini udah ada gold box pendant. Jadi kalian beli aja 100.000 ya. Kalau kalian mau sayang diamond tapi duitnya banyak ya, beli aja dari sini. Terus dari sealstone kita 5 kali aja nih. Dari sini ya, dari pendant. Nah, kita 5 kali aja abisin 500 sealstone. Ntar kita bisa langsung dapat ini nih, S plus special ticket. Jadi kita langsung dapat ini nih. Jadi nggak usah combine, nggak usah ribet-ribet, abisin 100.000, langsung beli ini aja. Terus 500 sealstone langsung dapat golden key. Jadi gua udah dapat ya di sini. Mana ya ini? Nah, ini nih gua udah dapat S plus special ticket. Oke, jadi kita langsung buka aja. Isinya pendant-pendant kekinian semua. Dapat apa? Gua nggak, lagi-lagi gua bilang ya, gua nggak ngarepin pendant baru karena pasti susah buat gajian.
ada banyak banget pilihannya. Jadi kita coba buka aja. 1, 2, 3. Iya. Kan nama gue gak keluar nih. Pokoknya jangan sampai dapat urgent travel ticket ya. Yang urgent-urgent apa tuh, yang jelek banget, perfect itu. Oke, kita buka, kita lihat. Iya. Ya, udah punya gua mah. Jadi gua punya double nih shining drawing equipment. Cuman UA-nya bagus nih, lumayan lah ya. Jadi langsung satu paket. Ya udah deh, enggak apa-apa deh. Oke. Nah, kalau gua enggak salah lihat dari premium pen dan tiket biasa kita bisa dapat A silver key-nya ya. Jadi kita coba lagi, siapa tahu kita bisa kumpulin 5 lagi. Kalau kekumpul 5 lagi kita bisa tukerin lagi ya. Yang itu S plus pen dan special pen dan tiket ya. Kita buka-bukain aja. Oke, premium dengan gacha. Gua punya lumayan banyak ya dari event-event yang sebelumnya. Oke, kita bukain lagi. Mana ya? Nih, A plusnya juga gak apa-apa. Kita bukain. Soalnya pendannya ini bagus ya. Layak untuk dikejar, gua bilang. Pendan baru. Kagak bisa dibangkrutin kalau pakai itu. Ya, bukan kagak bisa sih. Susah ya dibangkrutin. Oke, kita buka lagi. Pendan A plus. Oke, ini lagi. Ya, tetap susah dapatnya guys. Yang silvernya, tuh kan nggak dapat lagi. Oke, mana lagi ya? Ini ada lagi. Nah, kan dapat silver udah 2, sip, mantep. Oke, kita bukain terus aja. Kayaknya bukain yang A aja deh, jangan yang A plus ya. Nih masih ada trial lagi, nggak apa-apa. Ya udah, lanjut. Oke, ini travel ticket biasa. Ini apa lagi nih? Broken navigation. Ini masih banyak ya. Kalau bisa yang A deh, yang A gue buka aja. Ini lagi. Oke, charming perfume. Itu A plus. Nah ini yang A lagi. Ayo dong, kasih gue dong. Yang silver-silver key. Ini lagi Gambler's Glove. Waduh, agak dikasih nih sama Gatage-nya. Legendary Bat. Ini lagi. Nah, lagi. Nah, mantep. Yes. Kurang, kalau nggak salah kurang 2 lagi deh. Gue bisa beli lagi ya. Oke, nih. Bukain lagi. Karena pendanya lumayan-lumayan ya, bagus-bagus. Jadi layak gua kejar. Oke, mana lagi? Nah, berikutnya kita cobain mileage ya. Mileage A kita coba, siapa tahu dapat juga material. Yes, dapat lagi. Mantap. Oke. Satu lagi dong. Satu lagi dong. Ya, enggak dapat. Oke, enggak apa-apa. Kita beli dari Sealstone aja, cuman sisa satu aja ya. Cuman butuh satu aja, kita beli dari sini deh. Kita beli dari, ya pendan gua penuh nih. Oke, jadi kurang satu silver key, kita langsung beli aja. Pakai seal stone, ini pasti dapetnya yang silver nih. Nah, oke jadi udah 5. Sekarang kita beli ya pendannya, yang gold box pendan cuma 100.000. Nggak mahal, langsung beli aja. Dan kita langsung tukerin aja. Bentar, event mana ya? Event, item event. Nah ini, oke kita tukerin gold. Terus kita dapat, oke bentar di inbox ya. Goldnya diambil dulu. Oke, udah dapat gold key-nya. Udah dapat gold, golden box pendannya. Oke, sekarang kita tukerin S plus special ticket. Instant benefit, oke. Sekarang kita langsung buka aja ya. Yang kedua kalinya kita lihat dapat apa ya. Ini kayaknya event obral pendan sih. Masih termasuk obral ya. Dan pendannya yang kekinian semua, baru-baru. Eventnya lumayan nih. Oke, jadi kita langsung buka. Iya. Expo special ticket. Oke. Ya. 1, 2, 3. Iya, dapat apa nih? Tolong kasih yang bagus ya, Get Rich. Ya, ya ampun, yang ditakutin keluar juga nih.
Oke, jadi segini dulu videonya. Tadi gue udah tukerin 2 S Plus Special Pendant. Dan dapetnya 1, gue udah punya kedua pendant yang gak diperluin. Cuman gak apa-apa, bisa jadi tumbal ya. Buat kalian yang belum punya pendant S Plus yang bagus-bagus kekinian, ini adalah event yang cukup bagus. Kalian bisa dapetin meskipun random ya. Ada kemungkinan kalian bisa dapetin pendant yang kalian mau. Yang suka videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan di share. I see you in the next video. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.